Halo Cinggu, balik lagi sama kita di Sonamu Cinggu. Kembali lagi sama gue di sini, Kang Sosis. Kalian tahu kan handukan? Ini gue bawa handuk nih. Handuk ingus ini. Hari kita mau ngapain nih? Bisa lihat dong dari situ pasti. Bisa lihat ini. Oh iya. Yang dingin-dingin. Kemarin kita reaction juga kan? Iya. Yang baru datang ya. I see but I'm on fire. Wah. Waduh. Itu keren banget sih. Jadi ini hari ini kita bukan mau reaction, bukan mau ngapain, tapi hari ini kita mau unboxing. Unboxing. Ini pertama kali kita unboxing ini. Iya. Tapi enggak cuma satu set. Jadi setnya itu ada dua album. Tapi ini kita dua set. Jadi ada empat album di sini. Terbaik emang. Ada empat album nih di sini. Ini bisa beli di mana? Ini kita beli di mana? Beli di mana? Nyancinggu. Wih. Pasti pernah denger dong Nyancinggu. Itu trusted dan terbaik. Pasti pernah ya, denger. Iya, pertama kali yang nyampe ke Indonesia loh. Albumnya dari Osep lain. Ih, terbaik. Ini gue enggak bohong, sumpah gue enggak bohong. Terbaik emang Nyancinggu. Tapi lama di bea cukai. Jadi hari ini kita mau unboxing Easy yang IC. Ada dua set di sini. Di sini ada ini di sini. PO. Ya, PO Benefit. Benefit. Ini ada 4. Ada 4. Kita buka dulu kali ya. Boleh. Satu-satu nih. Lu buka satu, gua buka satu. Oke. Nih, buat lu pada yang punya album pasti tahu rasanya nanti buka plastik ini tuh gimana nih. Terbaik kan? Gini-gini harus gini-gini ya? Ini mah enggak usah. Oh, enggak usah. Plastik enggak usah. Enggak usah. Ini ada. Ya, pertama ada ini nih. Stiker. Ada Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong sama Yuna. Terbaik kan? Ini kamera dua nih. Iya. Kita hari ini pakai dua kamera nih, spesial buat unboxing. Biar enggak gitu dulu. Yang kedua ada apa nih? Mau lihat mana dulu nih? Yang ini dulu nih. Ini. Yang jadi ini sebenarnya ada dua versi, tapi kita dapatnya yang dari luar sih kayak sama, lu aja. Dapatnya yang IC. Ya, ini yang IC karena sebenarnya ada dua versi, ada IC. Ada yang IC ya, yang warna biru. Karena random jadi cuma dapat ini aja. Ini ada postcard dari kelima member IC. Sama kan? Ya udah sama isinya lah. Sama. Sekarang ini nih. Nah, di sini tuh sebenarnya ada isi photocard random Polaroid setiap ininya. Jadi setiap dapat pasti ada satu. Iya, buku ini dapat satu. Gua buka punya gua dulu nih. Boleh. Keluar. Untuk saya tidak melihat. Saya kayak tidak. Ini keluar. Ini ya, ini booklet dari yang apa? Album pertama. Bukan album pertama kayak lagu pertama. Debutnya ya, yeah. Yang Want It sama yang Daladala. Nih. Duluan coba dulu. Segut banget sih nih. Gua suka banget bookletnya. Ya, langsung kelihatan kan? Langsung kebuka ya. Dapat gua tidak kan? Siapa nih? Wah tidak. Lia, dapat Lia nih? Dia. Tahu nggak? Ini siapa? Bagus sih, gue suka. Keren. Coba ini tantangannya spidol beneran nih. Ih, mahal. Polaroidnya beneran. Ini Lia ya. Ini pertama dapat Lia gue. Polaroidnya beneran lah. Di sini mahal. Isinya begini nih. Ya pokoknya dala-dala dah. Tuh ya, dala-dala. Tapi kalau nggak salah, nah bener kan? Aduh Yunus. Pasti ada yang barunya kayak gini. Tapi ini dala-dala semua. Itu dala-dala semua ya? Dala-dala semua sama era. Gua kira karena ini booklet yang waktu itu dia debut itu pernah dibosin di Instagram. Terus ya gitu deh. Ini ada thanks to JYP staff segala macam. Oke. Okay. Itu lu dapat siapa nih ininya nih? Karena ini udah tahu semua isinya ya. Ininya ada apa? Jadi kita langsung buka photocard yang randomnya aja. Biasa ya. Loop you. Ada Ryujin. Ryujin. Beda ya, untung cantik banget lagi di sini. Jadi kita dapat dua nih beda nih, nggak sama, nggak kembar, karena kita PO nya di Nyancinggu, jadi nggak akan sama. Terbaik emang. Iya. Gitu, no, dapat Ryujin sama Lia. Dua lagi. Taruh sini aja ya. Iya. Wah, ada lain kan tuh HP gue. Kita buka lagi nih ya. Buka lagi nih. Gue nggak sabar buka ini anjir. Ini aja gue deg-degan ini. Wah. Coba nih. Wah. Tebak dapat siapa? Dapat siapa nih kira-kira? Iya, keluar yang di belakang dapat siapa kira-kira? Dapat siapa kira-kira? Yuna. Hah? Yuna. Siapa, ayo. Ini siapa? Yuna. Ayo, coba. Ini siapa? Ini siapa? Yeji. Coba. Salah. Ini gua dapat Yeji. Yang ini Yuna. Waduh. Ini kita empat-empatnya dapat beda ya. Jadi enggak ada yang kembar. Tapi kita enggak dapat cari yang disayang, harus kita beli satu lagi biar saya. Biar ada cari semuanya. Iya. Nyancinggu kalau mau sponsorin, enggak apa-apa. Nyancinggu kalau mau sponsorin kita sponsorin atau workshop lain yang apa. Nih, empat yang beda. Kita buka ini. Satu dulu kali ya. Satu dulu. Biar aduh gue pilek nih. Ya. Ih, boleh tuh. Terima kasih, kru. 100% aman. Sonang Nyancinggu. Suaranya itu. Coba kita depan buruk. Pengen lihat PC-nya jadi. Gue seneng banget nih kalau emang beli album tuh buka ini paling terbaik nih menurut gue. Satu dulu ya. Kedengarannya tuh. Ih, kan. Aduh. Kepentokan tuh. Aduh. Nih, ada terbaik banget. Kalah rasanya buka HP sama buka album.
Aduh. Ini album ini. Ini versi IC. Harusnya IC, kita IC dulu nih, tapi enggak apa-apa. Enggak apa. Habis ini baru IC dulu. Iya, boleh, boleh. Ini IC. Jangan gitu ntar jatuh PC-nya jadi. Enggak, ini kan gue pegangin bawahnya. Iya. Ya ini IC versi IC. Oh, ini keren sih. Ini hardcover ya. Nah, terus ini kayak beda gitu bahannya nih sama yang ini. Kelihatan enggak nih di kamera nih kira-kira nih? Kira kayak klipnya gitu ya. Iya. Aduh. IC ini. Jadi di sini ada It's IC ini juga bling-bling gitu ya. Ini ada tracknya nih. Yang satu IC, Cherry, It's Summer, Dala Dala Remix, Wanted Remix. Wanted Remix. Cuma 5 karena ini mini album. Kita buka ya. Kita buka ya. Kita buka nih. Dekat nih saya nih. First bite-nya. Ryujin. Depannya Ryujin lagi megang es krim. Aduh, ini es krimnya kayaknya palsu deh. Waduh, kalau dijilat mati dia nih. Ini kita dapat poster sebenarnya, tapi posternya itu ada posternya tuh ada 5 versi. Ada 5 sama grup 1 kayaknya. Sama. Jadi 6 berarti. Iya, 5 tambah per member ya, sama grup 1. Nah, kita dapatnya tuh enggak dapat grup sama sekali, cuma dapat Chaeryeong, Yeji, Ryujin sama Yuna. First patch-nya ini first patch kan, first patch. Ini kayak God 7 ya, jadi first depannya, patch-nya itu depannya random ya. Random. Kan kalau Twice beda. Ryujin. Gede-gedean juga ya lihatnya. Ini tracklist. Nah ini gini aja nih, nggak apa-apa nih biar pada cinggu-cinggu kita pada lihat cinggudel biar pada lihat foto-fotonya. Ini pertama ada grup ya kan, langsung Yeji leader kan. Yeji. Ya? Duh, ini tuh estetik gimana gitu warnanya. Nah ini nggak, gue ini bisa ini thanks to pokoknya ini ya gitulah bahasa Arab. Terima kasih kepada Bapak JYP, kepada Sonamu Cinggu juga, terima kasih. Kok katanya kita itu kan dia kita. Oh, dia kenal kita sama. Iya. FYI apa personal IG kenal dekat sama kita sama tuh udah kental banget, udah deket banget. CK CS kental. Oh, kedua Lia kan? Ada Lia. Wai. Aduh gua enggak lihat, gua lihat. Eh, harusnya kita ambil ini dulu ya. Oh iya, harusnya kita tutup ya. Kelihatan lagi. Tapi saya lupa sih tiba-tiba tadi apa ya? Gua dari belakang, gua ngambilnya dulu. Oh iya. Tadi kan saya kelihatan. Cuma dapat 2 ya? Iya kayaknya deh. Nih ya, taruh sini dulu. Kelihatan lagi tadi saya. Ya pokoknya ini foto kartnya ya. Foto booknya nih. Lia. Wah banyak banget kan, gue gak mungkin nih kan bukain satu-satu. Nih tuh. Dingin-dingin gitu ya kayaknya. Iya. Ngatanya kayak tuh Chaeryeong. Ya pokoknya mereka. Masa foto booknya sih. Wah anjir. Ini favorit sih. Langsung. Jadi ada 2 konsep gitu. Yang satu, yang ini nih yang kayak ini apa? IC tuh kayaknya deh. Iya pokoknya iya. Yang bling-bling kacing-kacing. Iya. Sama satu lagi konsep photobook-nya tuh. Nah, ini kayak yang kayak casual gitu sih. Bukan casual, lebih santai lah. Tapi tetap megang es krim. Tapi background-nya beda, enggak kayak tadi. Kenapa yang IC-nya enggak megang es krim ya? Megang ya? Ini kayak swag-swag gitu lah. Ini kayak yang seru-seruan. Gue sih lebih suka konsep yang kedua ya daripada yang satu. Gue sih kayak suka dua-duanya sih. Ya pokoknya gitulah, dan di akhir ada It's thanks to. Pasti ini bukan nih. Pasti ini ada. Yang paling ditunggu-tunggu nih. Ini aduh Ryujin. Tapi saya kayak ada yang mau. Saya kayak bisa nyadar nih, kayak di sini ada tulisannya, Bapak. Oh, ada tulisannya ya. Tulisannya, Bapak. Aduh. Saya tadi baru menerawang kok di belakang ada tulisannya di boltin gitu, yang dapetnya siapa kayaknya. Ini kenapa Bapak JYP? Ini divisi berapa? 3 ya? 2. Divisi 2 ya? 2. Kenapa divisi 2 ngasih tahu namanya, spoiler namanya di belakang gitu. Tapi gue enggak baca sih. Coba kita buka yang paling atas nih. Yang paling atas. Siapa? Gue enggak tahu. Ryujin kah? Coba gua kita tebak-tebakan dari belakang. Enggak boleh lihat. Ya, udah kebaca. Udah gagal. Iya. Ryujin. Ya, benar. Duh, Ryujin ini megang apa itu? Megang kayaknya megang S tuh. Ini mau buka. Tapi S masa begini, cakep banget. Ceweknya cakep. Oh, bukannya S ya? Aduh. Ryujin yang pertama, yang kedua dapat. Kan juga kebaca tadi. Chaeryeong. Kebaca di belakangnya. Jadi Chaeryeong sama Ryujin. Ini di giveaway enggak? Waduh. Buat viewers. Iya, buat cinggu-cinggu, tapi kayak nanti aja kalau kita udah kaya, makanya subscribe biar kita bisa giveaway yang banyak. Kayak gini-gini. Siapa tahu Nyanjinggu mau ini. Iya, sponsornya tuh bisa mau giveaway. Iya, coba dua, tapi cuma 2 foto kartu nih. Waduh, iya. Kayak sedikit kecewa sih karena biasanya Twice kan banyak. Banyak. Kenapa terus 4 atau enggak 5 ya? 10 gitu. Waduh. Sekarang kita buka yang next sih. Kayaknya sama enakan ini bukan yang ini. Oh iya. Yang beda versi dulu kayaknya. Ini dulu nih. It's. Tadi kan abis IC, sekarang yang It's nih. Kalau It's ini photobook-nya dia vertikal ya. Dia portrait gini. Dia lebih, gue lebih suka ini sih kayak majalah. Ke atas. Iya, karena begini. Ini kayak album pokoknya dia.
biasalah dua versi dibuka gitu. Kenapa Bapak JYP bikin dua versi? Karena untuk meraup keuntungan dari para fans. Wah, coba kita buka nih, apa bedanya hard cover yang versi IT sama versi IC? Tuk, coba suaranya ada gak? Ada suaranya. Nah nih, ini suaranya nih, suara-suara kesurgawian membuka album. kebentuk kan. Surga. Tarik-tarik bunyinya. Coba cium-cium bau album, bau album. Bau gramet. Waduh. Bau gramet. Nih, gua enggak tahu nih, madep sini apa madep sini. Ah, ini dia nih. Ini foto kartu tadi. Gua taruh bawah dulu. Foto kartunya dulu. Ini kita liatin foto bukan dia. Kita lihat first page-nya dulu. Iya, first page kan. Depannya siapa sama CD-nya? Tapi ini ya, tapi ini enggak kayak gini, ini kayak ada versi IC yang ada muncul-muncul lagi tuh, IC-nya itu kayak ada. Tapi ini di belakangnya ada, di tulisan IT IC. Tapi cuma itu sama tulisan ini nih. Tulisan member sama logo IG-nya aja. Sama yang ini di atas. Tapi di baju-baju gitu enggak. Kita lihat first page-nya nih. First page. Ah, susah banget gua ngomong. Wah, rambutnya hitam. Rambutnya hitam nih. Rambutnya hitam bukan pink. Berarti bukan Ryujin. Bajunya tadi kayak tentunya. Gua baru lihat rambutnya sih. Kayak ijo-ijo. Oh, berarti Chaeryeong kayaknya. Kayaknya 1, 2, 3 Bener kan Chaeryeong. Chaeryeong kan lagi megang es krim, ini. Ada bunga-bunganya. Oh, ini DVD. Oh, bentuk CD-nya beda lagi ya. Tapi lebih suka CD-nya yang ini sih. CD-nya beda lagi bentuknya. Ya, kita beda nih pasti. Kasih lihat ini tracklist. Oh, tuh kan. Ini gua suka nih konsep photobook-nya nih. Enggak yang mencilak-mencilak. Ryujin-nya tadi di bawah terus ya. Ryujin kayaknya suka ngemper nih, kayak dia mewariskan duduk ngempernya Jonghyun. Iya kan? Ada ini es krimnya keren. Ini enggak bisa dimakan. Ada bunga-bunganya kan tadi gua. Ini kayak kasur tuh, kasur balon. Yang di air-air itu ya? Iya, tuh kan. Wah, aduh. Hah, ini ini ngapain? Itu Lia kan? Iya. Senyumnya dari atas istriku. Jadi ini ada es krimnya nih tiap member. Es krimnya tuh beda-beda. Oh iya iya iya, ya benar-benar. Iya nih Lia, es krimnya seperti ini. Gua enggak tahu itu ada bunga apaan. Ya, nah, ini kayak ini nata de coco, nata de coco. Fix dong kan, jongkok-jongkok, aduh. Ih. Nah, cari yang ada bunga-bunganya ya kan? Bukan bunga-bunga, ini kayak tisu dah. Waduh, kok tisu sih? Bunga-bunga. Dia kurang kerjaan banget jadiin bunga-bunga. Terus terakhir si wah, berdua ya dia. Nah, wih, ini berwarna-warna gitu ya. Bunga-bunga dan berwarna-warna ini. Terus terakhir Yuna. Bling-bling kacing-kacing. Waduh. Seperti tapi tidak ada isinya kayaknya. Enggak ada yang lain kan. Ini tapi dia lebih berwarna. Ini kayak polos gitu deh. Oke, ini kebalik nih ya. Tapi gini. Ini apa tapi nih? Gini. Kan tadi kan yang kalau IC di awalnya tuh yang estetik banget. Nah, ini dia keduanya ya? Ini. Nah, ini kebalik. Tapi kayaknya beda konsep. Tuh, beda dah. Kayaknya beda. Beda. Tuh ya teksturnya di belakang dia, kalau tadi itu di depan. Ya pokoknya gitulah. Sekarang saatnya kita buka. Mereveal apanya nih? Namanya? Photocard. Photocard kedua. Aduh. Wah, siapa dua? Ini siapa nih? Yang ini siapa? Kita enggak lihat nih dari belakang. Ini gua masih enggak tahu, gua masih enggak tahu. Tadi kan enggak kelihatan. Iya, gua masih enggak tahu. Ini juga masih enggak tahu. Tahu nih, ini bias dari kru Sonamu Chingu tapi dia mandah bangsat. Kayaknya Yuna. Lu udah lihat lu ya? Enggak. Gua enggak tahu bias dia siapa. Gua juga enggak tahu. Kayaknya kalau menurut gua kayaknya gua Yuna dia tetap. Yeji. Satu, dua, tiga. Alia, waduh, kesukaan saya juga. Kesukaan saya juga nih pas di MV dia pakai. Tapi gue suka sih ini versi, wah kan minumnya jatuh tuh. Gue suka sih versi yang ini. Apa maksudnya versi fotokart yang ini? Gue suka posenya. Gue kalau ngoleksi fotokart lihat posenya dulu sih. Bajunya. Lihat gayanya. Ini bajunya terbuka. Anda sukanya terbuka. Itu nah, seperti yang di itu yang di MV. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Anda tidak dengar, nggak usah ngasih tahu semuanya. Tidak tahu sih. Ini siapa? Yeji, saya Yeji deh. Ini Yeji nih kayaknya nih. Saya Yeji kayaknya deh. Apa Yeji ya? Nah, oke lah kita lu Yeji, gue Ryujin ya. 1 2 3. Chaeryeong. Kok Chaeryeong semua ya kayaknya? Chaeryeong udah 2 berarti. Chaeryeong udah 2. Jadi kita udah ada photo card di sini. Chaeryeong ada 2, Ryujin sama Lia. Lia 1. Iya. Masih ada 4 lagi. Masih ada 4 lagi. Sabar, kita langsung buka aja kali ya, biar cepet deh. Ya ini kita buka bareng karena kita tinggal lihat photo card-nya aja karena udah tahu isinya kan. Cinggu-cinggudul ini. Cinggu-cinggudul. Enggak usah dengerin ini lagi ya. Buat kalian yang mau denger suaranya gimana, beli album. Jangan nonton di YouTube doang, jangan Spotify. Belinya di mana? Di ini, di Melodi Hari.
Bukan dinyancing gue, enggak. Wah, enggak, kita kasih tahu first patch-nya dulu. Oke. Okay. Ini dulu. Dari versi IC. Wah, gue suka banget sih IC ini covernya. Tapi gue enggak suka ini ya. Portrait. Landscape gini. Horizontal. Tapi kita lihat first patch-nya. 1 2 3. Diujin lagi. Apakah ini Chaeryeong lagi? Coba buka 1 2 3. Chaeryeong lagi. Ternyata sama semua. Ini salah nih, kita enggak, jangan dinyancing gue lagi dah. Sama-sama, enggak mau gue. Sekarang kita lihat foto card-nya. Tidak ada. Kayak ini enggak dapat foto card. Ya, Anda sudah melihat ya? Saya sudah melihat nih sepertinya. Apakah sama yang tadi? Chaeryeong lagi. Chaeryeong. Ini sama nih. Satu lagi. Ryujin. Ada 8 foto 8. Card. Tapi kenapa cuma 8? Kenapa cuma 2 ya? Kenapa 3, 4, 5, 10? Kalau Twice tuh biasanya banyak ya? Banyak. Twice biasanya banyak. Kakaknya banyak ya? Apa kita perlu unboxing album Twice juga? Tapi kayaknya udah basi. Nanti aja yang baru. Nanti nih. Nanti yang baru nih. Karena kita akan disponsorin oleh Nyancing. Atau yang lain kalau mau sponsorin. Boleh. Karena Nyancing gue pelit. Boleh, boleh. Iya. Kenapa Chaeryeong kembar seperti ini? Gitu? Sama semua ya? Tidak ada bedanya. Apa dengan Nyancinggu ini kenapa bisa sama semua? Tolong. Harusnya Anda belinya tolong. Tuh jangan di satu langsung beli, banyak gitu. Satu, check out. Iya, biar beda. Iya, okay, beda. Okay. Ini terlalu banyak gitu loh, ya kan? Chaeryeong kembar, kalau ada yang mau bisa komen di bawah. Kalau mau. Kalau mau trade? Gak usah trade, kita kasih aja. Oh, kita kasih? Iya. Giveaway? Boleh. Gak usah giveaway. Yang mau komen di bawah. Oke. Okay. Jangan teman kita tapi. Biasanya teman kita yang minta. Iya, ya. Jangan. Karena kita gak main. Karena kita gak punya penonton. Apalagi subscriber. Lu paling suka yang mana nih? Buka versi. Pertama ini deh. Albumnya paling suka lu versi yang mana? Albumnya kayaknya IC sih. Karena gue tuh anaknya dingin banget. Gue suka It's dari, gue suka IC cover yang bling-blingnya itu. Tapi gue lebih suka ya, tapi kalau dari ini gue depannya lebih suka yang ini. Potret gini. Ya, gue lebih suka It's lebih suka. Sama konsep photobooknya gue lebih suka It's. Karena lebih santai dan, tapi gue lebih favorit ini sih daripada albumnya kayaknya. Gue lebih favorit bookletnya nih. Oh, booklet ya. Booklet yang dari Dala-Dala ini terbaik sih menurut gue. Tuh. Siapa yang bakal tahan liat kayak gini gitu lah. Hah? Saya juga tidak tahan, segut nih album. Segut, ini ayah benar-benar. Ini lupa nih segut, pokoknya ini album segut. Album ini segut. Tapi semua album segut. Kayaknya segut deh. Iya. Oke Cinggu, terima kasih udah nonton ini unboxing episode 1 nih ya. Pertama kali Itzy yang IC unboxing pertama. Abis ini nextnya gue gak tau unboxing apa lagi. Mungkin unboxing album BTS kalau ada yang sponsorin gitu kan. Boleh tuh. Atau kalo unboxing album Twice pasti nanti, kalau album Twice pasti. Pasti kayaknya gitu. Blackpink kalau nanti comeback kita bisa unboxing. Kalau mau Sonamu Cinggu unboxing album-album yang lain, subscribe dulu dong. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Jangan di dislike sekarang deh. Wah, jangan. Jangan. Subscribe biar kita bisa beli album yang banyak. Nah, iya. Biar kita bisa unboxing lagi gitu. Terus okay. Di-share juga. Iya, di-share. Bisa nonton. Komen dong. Oh iya, komen dong. Ya udah gitu aja Cinggu. Terima kasih. Terima. Gua Kang Sosis. Gua Handukan. Pamit undur diri. Bye.